yang terjadi pada tubuh kita pada seorang pada saat orang berpuasa itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi ibarat kata mas sekarang ya Anda bayangkan ada rumah yang kotor. Ya rumah ini kotor, yang dalam rumah pun itu orangnya berantakan. Ya. Isi rumahnya apa berantakan, saluran rumahnya pun berantakan. Tempat rumah dalam rumah itu pun berdebu, banyak kotoran segala macam, ya. Nah, begitulah kondisi seseorang ya dengan oksidasi hati dan oksidasi jasadnya dia. Dan Ramadan itu seperti ya Allah ingin membersihkan rumah tadi, baik rumahnya dan penghuninya. Karena kan sebenarnya manusia ini kan kita nih, ya saya, Anda semua ini kan dengan ruh yang ada, ruh kita ini kan terperangkap ya dalam jasadnya kita sebenarnya. Ya, ketika ada sesuatu yang mengotori dirinya atau mengotori jasad kita, juga pada akhirnya pada hakikatnya juga akan mengotori ruh kita. Orang yang berkata buruk, makan yang buruk, juga akan terkotori ruh tadi. Ya, seperti itu. Maka salah satu yang Allah inginkan ketika kita bicara saat Ramadan seperti ini adalah ya Allah ingin rumah itu dibersihkan kembali. Allah ingin rumah itu diperbaiki kembali. Mungkin ada yang kotor-kotor di sana, mungkin ada yang kurang bersih di sana, yang punya rumah juga mungkin ngedumel-gedumel. Itu salah media atau mungkin sarana yang Allah siapkan dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Jadi Masya Allah ya. Jadi kita dengan mengetahui seperti ini Bapak-Ibu sekalian ya, kita makin cinta gitu, makin cinta dengan puasa. Ya, makin cinta dengan puasa. Ya, kenapa harus makin cinta? Karena memang ini salah satu perangkat syariat yang paling mudah, paling murah yang Allah ciptakan atau Allah perintahkan kepada kita untuk membersihkan dua hal sekaligus loh. Yang pertama jasad kita dibersihkan, yang kedua hati kita atau kalbu kita atau jiwa kita dibersihkan dengan puasa ini. Makanya kan ada rulesnya ketika puasa itu. Nabi katakan apa? Allah tidak butuh puasa orang yang masih berdusta. Ya. Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang buruk, enggak butuh. Itu cuma puasa level paling rendah, yaitu apa? Puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu puasa paling rendah itu. Makanya puasanya dinaikin ya dengan cara apa? Semua organ-organ yang berpotensi menimbulkan masalah baik bagi jasad kita ataupun bagi hati atau jiwa kita, itu kita pagari semua dengan kondisi seorang itu berpuasa. Matanya dipagerin. Pagerin maksudnya apa? Jangan lihat hal-hal yang tidak penting. Dilawan setannya. Ya, dilawan nafsunya. Lisannya kalau tidak perlu bicara, enggak usah bicara ya. Kalau diajak hal-hal yang tidak penting atau ngomong tidak penting, tidak usah diladenin. Pendengarannya, ya, saya kira mungkin udah saatnya lah kita jangan mendengarkan hal-hal lain di luar hal yang bisa meningkatkan iman kita selama Ramadan ini. Apa meningkatkan iman kita? Ya, Al-Quran. Ya, kalau enggak mungkin tadarus Al-Quran tadi dengan kajian-kajian, ya, seperti itu. Ya, lisan dijaga, pendengaran dijaga, mata dijaga, maka puasa kita akan menjadi puasa yang paling terbaik. Kenapa? Itu juga bukan puasa sekedar puasa jasa dia, tapi puasa ruhiyah, yaitu jiwanya pun dia kendalikan, sehingga ya, la'allakum tatakun, rumah bersihnya itu betul-betul kita rasakan. Jika kita bahagia, tiap hari itu bahagia terus, kenapa? Alhamdulillah gak bisa, gak, alhamdulillah hari ini gak makan gitu. Kenapa? Makan itu kan makan, sadar tidak sadar Bapak-Ibu sekalian, itu banyak sekali potensi untuk iblis masuk mengganggu kita di sana. Makan itu, ya. Bahkan itu makanan sehat sekalipun, ya. Maka dalam Islam ya, panduan-panduan tentang makanan itu tuh sangat-sangat detail, sangat-sangat banyak, ya. Masya Allah ya. Jadi dan ini salah satu yang membuat kita senang tuh ya tadi ya, kita bisa lebih fokus dengan aktivitas untuk memberi makanan untuk ruhnya kita atau iman kita atau jiwanya kita ya, daripada kita sibuk dengan urusan untuk memberikan katakala makanan untuk jasadnya kita ya. Masya Allah ya. Jadi itu salah satu yang kita bisa ambil ya faedah dari puasa Ramadan ini ya.